itu banyak kerugian karena kematian karena sapi yang tak diuntung dan itu bisa teratasi kemudian kami juga diajarkan cara membuat susu pasirisasi untuk mengangkat nilai jual susu Harvey Wah, Fei Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah akhirnya bisa online seperti biasa setelah tadi pagi ada sedikit gangguan yang akhirnya membuat uh, saya terlambat 12 menit kemudian di aturan Facebook itu kalau kita menjadwalkan live pada jam tertentu kemudian kita terlambat 10 menit Facebook itu otomatis menghapus jadwal kita on time Facebook itu luar biasa. Nah, akhirnya saya harus membuat link baru menyiapkan studio baru supaya kita tetap bisa silaturahmi pagi ini supaya kita tetap bisa berdiskusi pagi ini dan supaya kita tetap bisa uh, saling memberikan inspirasi pagi ini. Oke. Okay? Seperti biasa, hari ini agenda kita adalah kita berdiskusi seputar uh, indigesti, ya, indigesti, dan uh, gangguan pencernaan pada sapi, ya, seperti yang sudah diumumkan. Jadi, indigesti itu adalah istilah umum sebenarnya yang dipakai oleh dunia medis untuk mengatakan ada gangguan di saluran pencernaannya, ya in digesti ya jadi ada sesuatu yang tidak betul in itu kalau digabungkan dengan kata-kata tertentu itu artinya ada sesuatu yang salah ya kemudian digesti ada sesuatu yang salah di saluran pencernaannya ya saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang saya tahu ya yang saya tidak tahu ya saya akan angkat-angkat tangan seputar indigesti uh, dan gangguan pencernaan banyak modelnya Model indigesti itu macam-macam. Ada yang uh, sekedar sapi, intinya dia kelihatannya nggak mau makan gitu ya. Tapi sebenarnya nggak mau makan itu kan sebabnya macam-macam. Bisa jadi karena sapinya sariawan, bisa jadi karena sakinya, sapinya sakit gigi, bisa jadi karena pakannya itu busuk ya, atau atau mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga sapi nggak suka, atau misalnya rasa pakannya nggak bagus karena sapi itu lebih cenderung suka yang manis ya. Kemudian bisa jadi karena memang ada penyumbatan di saluran pencernaannya, bisa jadi di sekitar lambung eh, yang pertama, rumen, atau di sekitar lambung yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, atau apa masuk. Jadi, macam-macam eh, bisa jadi karena lambungnya itu terjadi perlukaan peradangan, sehingga sapi itu tidak bisa mencerna dengan baik. Bisa jadi karena kadar asamnya terlalu tinggi, sehingga sapi itu mengalami eh, kematian mikroba yang membuat akhirnya. Uh, sapi itu berhenti melakukan proses pencernaan dengan mikrobanya itu, ya. Jadi uh, berbagai macam model indigesti itu. Tapi biasanya peternak itu cuman tahunya tidak mau makan, oke, okay? tidak mau makan. Nah, kami sebagai dokter hewan atau petugas itu akan mencari informasi tambahan, informasi lanjutan yang nantinya itu mengarahkan kepada diagnosa. Kalau sudah ketemu diagnosa, baru kita melakukan tindakan. Jadi menjadi dokter hewan itu nggak tidak se, segampang yang kelihatan ya, datang lihat kemudian tanya macam-macam kemudian tinggal suntik ya, tidak sesederhana itu saudara ya. Jadi menjadi dokter hewan itu butuh butuh menganalisa macam-macam seperti yang sudah saya pernah lihat, saya pernah tuliskan ya. Jadi ketika seorang dokter hewan itu uh, melihat sebuah kasus kejadian sapi tidak mau makan mungkin sebagai peternak Anda akan mengajukan lima pertanyaan untuk menyimpulkan permasalahannya bisa jadi pertanyaan yang pertama adalah ada bakannya enggak ya pertanyaan pertama yang kedua uh, apa makanannya enak enggak itu ya yang ketiga uh, sapinya sariawan enggak gitu atau yang keempat baunya tengik enggak kayak gitu nah itu peternak tuh bagi para medis mungkin dia akan menambahin lima pertanyaan lagi. Ya, para medis barangkali akan memeriksa sapinya demam enggak gitu ya. Kemudian para medis akan memeriksa lagi eh, apakah apakah misalnya apa ya? Apakah dia berhenti mengunyah gitu. Kemudian apakah dia apakah dia itu memang betul-betul enggak -betul mau makan, berhenti makan sama sekali. Nah, begitu dokter hewan maka ada 5 atau sampai 10 bahkan 15 pertanyaan tambahan lagi ketika mau memutuskan, menyimpulkan sapinya kenapa. Apakah dia diare? Suhunya berapa? Gerakan peristaltiknya berapa? gerakan rumenya berapa gitu ya. Kemudian apakah ada pink sound? Nah, begitu. Uh, apakah dia kembung, uh, kalau dia diare apakah dia berdarah ataukah berwarna yang lain dan macam-macam. Jadi memang kita menyimpulkan mendiagnosa sebuah kasus terutama kasus pencernaan yang enggak kelihatan itu memang tidak tidak apa ya gampang-gampang susah seperti itu ya. Oke, okay, tapi sebelumnya saya coba akan menyapa dulu beberapa orang ya. Hari ini saya akan memberikan hadiah lagi ya. Jadi, teman-teman, hari ini adalah hari terakhir, hari terakhir untuk pemesanan buku ilmu reproduksi sapi untuk orang lapangan, tulisan dokter langgeng. Hari ini hari terakhir, ya. Saya ingatkan, hari ini hari terakhir. Jadi, kalau bagi Anda yang belum ikut program pre-order, kemudian pengen punya bukunya, pengen punya videonya, pengen akses videonya gratis, ada lima video gratis. Yang akan kami berikan setelah pre-order video ini terjuk apa uh, ketika anda mau melakukan akses terhadap video ini setelah pre-order selesai setelah hari ini kalau anda ingin tahu videonya setelah hari ini atau anda beli bukunya setelah hari ini maka anda harus bayar ketika anda mau akses videonya tapi kalau anda ikut pre-ordernya hari ini maka lima video itu gratis buat anda oke okay? baik dan hari ini saya akan memberikan hadiah lagi. Bukan cuma lima, tapi saya berikan sepuluh orang yang belum ikut pre-order. Saya akan berikan sepuluh paket pre-order kepada Anda hari ini. Ya, Satu paket pre-order itu bukunya kurang lebih seratus ribu, sembilan puluh delapan ribu, videonya lima ratus ribu, enam ratus ribu. Sepuluh orang hari ini Anda yang ikut sampai selesai. Di akhir acara akan saya berikan kuis sepuluh paket Berarti senilai kira-kira hari ini 6 juta ya untuk Anda. Bagi yang belum ikut pre-order ya, bagi yang belum ikut pre-order, yang sudah ikut pre-order, Alhamdulillah, Anda nanti dalam waktu dekat akan terima buku plus videonya, insya Allah. Oke, okay, saya sapa dulu ya beberapa orang. Yang pertama, Pak Dr. Wareh Nugroho, selamat pagi. Dr. Wareh, Assalamualaikum. Mas Nandan, terima kasih. Dari Jambi, terima kasih. Terus kemudian Pak Iksan, terima kasih. Kasih Koh Lee Sin. Koh. Eh uh, peternakan babi ini Dokter Langgeng ini mestinya ini ya Pak Sugiartono Bojonegoro. Eh uh, Maestro Adiba dari Semen Blitar ini ya. Terima kasih. Kemudian Pak Ikin. Kemudian mana lagi ya? Purworejo, Lombok, Pak Gerworejo, Pak Heru Kalimantan Selatan. Kalau Anda ingin dapat hadiahnya 10 paket buku plus 5 video Senilai totalnya enam juta hari ini akan saya berikan gratis buat anda semuanya. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Ikin Zaini Mansuri Lebak Panten. Mau tanya dok, jika ilmu terbaru tidak dikuret untuk kasus replasenta, retensi plasenta, bagaimana tepatnya? Sebab jika disuntik antibiotik IM dan IU, seringnya biometra jika luput kontrol. Oke, okay. uh, sebetulnya kita tidak membahas tentang masalah reproduksi hari ini ya. Tapi nggak apa-apa karena saya sudah kadung menampilkan, saya akan jawab. Pak, prosedur retensi plasenta yang terbaru itu tidak dikuret. Ya, tidak dikuret. Nah, terus bagaimana prosedurnya? Anda hanya perlu memotong yang kelihatan di luar saja, tangan tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Apapun alasannya. Ya, kalau Anda terpaksa sapinya sapinya para berat begitu ya, Anda terpaksa memberikan antibiotik, sebaiknya cukup antibiotik intramuskuler saja. Kalau ternyata terpaksa harus memberikan antibiotik intrauterin, maka antibiotiknya itu harus benar, Pak. Ya, tidak boleh yang berbasis sulfa. Ya, yang selama ini beredar berbasis sulfa tidak untuk saluran reproduksi. Oke, nanti kapan-kapan kita akan Bicara lebih detail lagi bagaimana menangani Retensi plasenta ya, tapi tidak dikuret Cukup antibiotik saja Baik, terima kasih Saya sapa Berikutnya Pak Bobot Pit Assalamualaikum, Pak Suri, Pak Nadir Waalaikumsalam, Pak Basori. terima kasih Kemudian Pak Yunan Simo Lewis. terima kasih Aceh ya Baik, Pak Niko Wijanarko Terima kasih juga Pak Oke, pertanyaan Berikutnya rumput yang bagaimana yang paling bagus dikasih makan sapi? Apakah perlu dilanjutkan dulu sebelum diberikan? Rumput yang bagaimana? Semua rumput itu bagus, Pak. Selama dia ada dan konsisten. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi nutrisi, ada beberapa rumput-rumput yang Anda perlu tahu secara umum, tapi nggak usah detail kalau rumput ya. Kebutuhan rumput itu yang penting ad libitum tetapi kalau Anda bisa memilihkan rumput yang nilai nutrisinya lebih baik itu bagus untuk 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 sapi Anda. Ya, sebagai informasi saja, kalau Anda menggunakan rumput lapangan, oke. Okay, secara umum semua rumput di Indonesia itu kadar seratnya tidak jauh berbeda. Oke. Okay. Jadi kalau dilihat dari segi kenyang atau tidak kenyang, oke, okay, dari sisi Uh, sapinya mau atau tidak mau dari sisi apakah perutnya perutnya bisa penuh apa enggak selama anda memberikannya ad libitum insya Allah semua rumput sama tetapi ada beberapa beberapa jenis rumput jenis hijauan yang memiliki kadar protein dan kadar energi yang berbeda nah ini yang akan menjadi salah satu penentu juga yang akan memberikan Uh, in, apa, memberikan pen, apa, Menjadi penentu apakah nanti sapinya itu Kenyangnya cepat dan Menjadi nutrisi yang diserap Ataukah hanya sekedar kenyang Ya begitu, gampangnya begitu ya Kalau Anda menggunakan rumput Lapangan atau rumput kolonjono, Rumput gajah itu Kadar proteinnya hanya kurang lebih Atau misalnya uh, jerami padi Itu kadar proteinnya itu Kurang lebih sekitar 3-4% Oke okay? Kalau Anda hijaunya menggunakan tepung jagung yang tidak ada jagungnya, maka e, nilai nutrisinya itu proteinnya kurang lebih sekitar 9 sampai 10 persen. Dijadikan silase bisa 11-12 persen. Kalau Anda menggunakan rumput-rumput seperti rumput odot misalnya ya, atau pacong atau semacamnya yang baru-baru itu, dia nilai proteinnya itu kurang lebih sekitar 13 sampai 14 persen. Ada juga yang lebih baik dari itu. Jadi, pemilihan rumputnya itu sebetulnya, mana yang lebih baik adalah rumput yang dikasihkan ke sapi, apapun rumputnya, bukan rumput yang disimpan saja. <laughs> Apakah butuh dilayukan? Ya, sebaiknya dilayukan. Tujuannya adalah untuk pertama, untuk menurunkan kadar air, sehingga yang masuk ke dalam tubuhnya sapi itu lebih banyak dilayukan. Kedua, untuk menurunkan kadar kadar zat anti nutrisi, kalau seandainya ada di rumput itu. Ya, kalau seandainya ada, ya. Jadi eh, apakah sebaiknya dilayukan? Ya, sebaiknya dilayukan. Ya, bisa sehari maksimal dua hari lah untuk melayukan itu. Ya, baik kita teruskan dari Pak Maestro Store. Izin bertanya, apabila stok hijauan habis lalu digantikan silase sepenuhnya, apakah diperbolehkan? Tidak ada yang melarang Pak, tapi saya menyarankan tidak. Ya, saya menyarankan tidak. Karena memang faktanya pH dari silase itu lebih rendah daripada hijauan segar. Jadi ketika Anda memberikan silase sepenuhnya, maka secara otomatis Anda juga mempunyai risiko untuk mem menambah keasaman di dalam lambungnya sapi. Nah, ketika sapi itu memiliki kadar asam yang terlalu tinggi Uh, kemudian apa fermentasinya terlalu cepat, maka yang terjadi adalah ada beberapa resiko asa, asam, asam lambungnya terlalu tinggi. Asam lambungnya terlalu tinggi itu kita sebut asidosis. Nah, ketika sapi mengalami asidosis, maka resikonya banyak. Mulai dari kembung, mulai dari indigesti tadi ya gangguan pencernaan kalau berlebihan, atau resiko yang lebih panjang lagi sapinya lebih gampang pincang dan sapinya barangkali akan lebih susah untuk menghasilkan sel telur sehingga untuk bisa bereproduksi menunjukkan gejala berainya menjadi lebih susah kalau terjadi dalam, dalam waktu yang yang panjang ya jadi saran saya kalau anda memberikan silase sebaiknya tidak lebih dari 50 dari total hijauan yang anda berikan ke sapi anda gitu ya Pak Maestro Store baik pertanyaan berikutnya Basori Sori Pasuruan, dok kotoran sapi perah biasanya kan lembek. Kalau kotorannya keras, apa ada gangguan pencernaan? Yang kedua, sapi tidak mengunyah, apa ada gangguan cerna? Baik, <tuh> pak eh, kotoran yang lembek itu menunjukkan pertama, kalau tidak ada gangguan masalah pencernaan, maka kotoran yang lembek itu menunjukkan kadar protein yang dimakan oleh sapi. Semakin tinggi kadar proteinnya, semakin semakin encer nanti si sapinya, gitu. Kalau yang keras bagaimana? Itu artinya sapinya mengalami penurunan kadar air, jumlah kadar air yang di dalam pakannya itu turun, atau sapi makan pakan kombinasi pakan rumput hijau segala macam yang serat kasarnya terlalu tinggi, <tuh> ya. Jadi memang kalau 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 kita mau kalau kita mau apa kalau kita mau mengukur sebetulnya semua sapi ya sama seharusnya ya pakannya tidak keras, apa? Kotorannya tidak keras semua sapi, baik sapi perah maupun sapi pedaging seharusnya memang tidak keras pakannya. Nah, kalau dia menjadi keras itu artinya tadi itu <tuh> kalau untuk sapi ya. Eh kadar serat kasarnya terlalu tinggi atau efisiensi pencernaannya turun atau kadar proteinnya terlalu rendah. Itu kalau keras pada sapi. Kalau pada kambing bagaimana? Tidak, karena struktur uh, pencernaannya kambing berbeda dengan sapi ketika membentuk feses ya. Kalau pada kuda bagaimana? Ya beda lagi. Kuda monogastrik, kalau sapi ruminansia. Jadi uh, untuk mengukur apakah sapinya itu bagus apa enggak Pakan kita, anda bisa melihat dari fesesnya semakin keras semakin bagus. Ah, sorry, saya ulangi semakin keras semakin tinggi itu artinya serat kasarnya yang bagus. Bagaimana? Gampangnya begini. Ketika sapi itu membuang kotorannya telepok begitu ya, dia tidak pecah. Oke, okay? dia lembek tetapi tidak pecah. Nah, itu yang terbaik ya untuk kotoran sapi. Sebaiknya. Anda, kalau mau mengevaluasi, begitu, Pak. Caranya ya baik, ya. Oke, saya sapa lagi beberapa orang dari Payakumbuh. Terima kasih dari Solo. Terima kasih. Oh, tadi masih ada, ya, masih ada. Ini pertanyaannya, pertanyaan kedua: sapi tidak mengunyah. Apa ada gangguan pencernaan, Pak Basori? Normalnya sapi itu dia harus mengunyah, Pak, karena ruminansia itu ruminasi, dia harus meng me, me, apa ya meng, me, memamah dia dia harus mengunyah ya dia harus mengunyah uh, yang ideal adalah begini ketika anda memiliki cara-cara cara mengujinya cara, cara begini kalau anda punya uh, sapi beberapa sapi di dalam kandang cara mengujinya adalah begini ketika anda masuk ke dalam kandang anda lihat secara umum berapa sapi anda oke okay minimal 60% 70% dari total populasi sapi yang Anda miliki itu harus mengunyah nah, kalau Anda begitu masuk kandang 2 per 3 dari jumlah sapi itu mengunyah berarti secara umum kandang Anda aman Anda tidak punya masalah-masalah pencernaan bagaimana yang sepertiga sepertiga tidak mengunyah wajar begitu loh ya tapi tidak dalam 24 jam kan sewaktu-waktu kita datang ada yang mengunyah ada yang enggak ada yang mengunyah ada yang enggak jadi cara-cara me cara mengujinya cara mengevaluasi apakah kandang kita itu baik-baik saja aman-aman saja adalah masuk kandang kemudian lihat dua nya mengunyah apa enggak acak saja tidak sapi tertentu ya kalau dua nya mengunyah berarti insya Allah kandang anda aman ya gangguan pencernaannya minimalis insya Allah Gitu ya, Pak Basari. Baik, kita teruskan. <tuh> Odot terlalu tua, apabila diberikan pada sapi apakah berbahaya? Secara umum begini ya, Pak Maestro ya, secara umum begini. Setiap makhluk hidup tidak terkecuali rumput itu punya masa-masa optimal ketika kadar segala macamnya sip, bagus manusia ketika tumbuh masih kecil nutrisinya bagus tapi sedikit tidak ekonomis dia bertumbuh menjadi remaja menjadi dewasa nah ketika di usia mungkin 30 sampai 50 tahun itu masa-masa paling produktif bagi bagi seorang manusia nah sehingga ketika itulah masa-masa untuk memiliki segala macam kondisi tubuhnya luar biasa bagus setelah umur 50 lewat dia mulai menurun pelan-pelan Bagaimana dengan makhluk hidup yang lain? Sama, Pak. Ya, rumput, tebon jagung, sorghum, apapun itu, mereka punya periode-periode tertentu ketika nilai nutrisinya itu terbaik. Nah, sedangkan kalau terlalu kecil nutrisinya terbaik, tetapi jumlahnya tidak baik. Ya, tetapi makanya kita perlu mencari mencari uh, angka yang tepat untuk memutuskan kapan. Kapan panennya supaya pas tumbuhnya bagus, pas tumbuhnya banyak, pas tumbuhnya tinggi, pas nilai nutrisinya tertinggi, itu kita panen. Gitu loh ya. Ah, kalau jagung kapan panennya yang terbaik untuk kebutuhan pakan sapi? Adalah ketika dia berumur kurang lebih sekitar 70 hari. Ketika dia baru saja menghasilkan buah jagung, kemudian buahnya itu, lagi lagi apa uh, renyah-renyahnya untuk di dipencet keluar cairannya buahnya. Itu yang terbaik karena nutrisinya tertinggi, Pak. Ketika itu Anda panen. Nah, kalau rumput bagaimana? Rumput paling yang paling gampang ukurannya adalah ketika dia belum mulai menciptakan tunas-tunas uh, baru di bawahnya. Jadi misalnya begini. Kalau kalau ukurannya paling gampangnya adalah kalau rumput-rumput seperti rata-rata uh, rumput yang seperti itu kurang lebih sekitar antara 40 sampai 45 hari itu umur yang terbaik yang kondisi nutrisinya itu terbaik. Kalau Anda menggunakan rumput gajah atau rumput setia ya yang paling gampang adalah di mana ke, di mana ukurannya ketika dia masih masih tumbuh dan akar-akarnya itu yang tumbuh tunas-tunas di bawahnya itu masih hijau semuanya belum berkayu. Kalau sudah mulai berkayu itu sudah mulai sudah lewat masa nutrisinya, Pak. Oke, lewat masa nutrisinya. Dan ketika itu makanya pertanyaannya adalah kalau odot tua diberikan kepada sapi apakah berbahaya? Berbahaya sih tidak, tapi kadar nutrisinya sudah menurun. Gitu loh ya. Bagaimana bisa menurunnya? Dia mulai menyiapkan nutrisi untuk menyiap, untuk untuk bibit di bawahnya, untuk tunas-tunas di bawahnya sehingga yang akan dimakan sapi adalah sisa nutrisinya begitu itu ya Pak ya mudah-mudahan paham dengan dengan penjelasan saya Oke UPTD pembibitan merangin Jambi terima kasih Pak dokter Ewan Dwi Avianti selamat pagi dok ya Magelang Pak Deni siapa lagi nih ya FKH Uner Dimas makasih Pak Joko Woloyo hadir sangat takutai timur Baik, kita teruskan. Adonis Pak, terima kasih Pak Rian, terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Basori. Berapa perbandingan pakan hijauan dan konsentrat agar punya daya cerna yang normal? Ini keputusan manajemen, ya. Ada manajemen-manajemen tertentu. Kalau misalnya sapi perah, Pak, ada beberapa peternakan yang punya strategi rendah longevity, tetapi produksi optimal di awal di awal kehidupannya. Ada peternakan-peternakan itu yang strateginya itu adalah panjang longevity-nya. Jadi ada peternakan yang strateginya itu karena sapinya banyak, replacementnya uh, replacement-nya gampang sehingga dia digenjot habis-habisan sapinya itu. Bagaimana caranya konsentratnya dioptimalkan, diperbanyak konsentratnya, kemudian nilai energinya, complete fit segala macam, semua yang bisa menghasilkan susu di, digenjot di awal, tetapi biasanya beresiko karena dieksploitasi luar biasa di awal, beresiko untuk tidak panjang umurnya. Ya, kalau konsentratnya di luar biasa, seakhirnya sapi itu tidak banyak mengunyah, cuman memperbanyak green, memperbanyak apa konsentrat yang luar biasa, memang bisa jadi produksinya tinggi di awal-awal, tetapi akan menjadi banyak masalah di akhirnya sehingga sapinya umurnya nggak panjang, sapinya gampang pincang, sapinya sapinya susah punting dan segala macamnya. Atau strategi yang lain, kalau peternakan rakyat, saya menyarankan strateginya itu adalah strategi untuk menjaga sapi selama mungkin, menjaga sapi itu sepanjang mungkin, daya tahannya sapi dibuat selama mungkin, karena toh kita tidak bisa memberikan pakan yang sangat luar biasa. Sehingga strateginya bagaimana kalau untuk sapi peternakan rakyat, Uh, kalau Anda memelihara sapi perah maka fokuslah pada hijauan paling tidak 70% dari pakan Anda hijauan sisanya adalah konsentrat tinggal pilih konsentrat yang betul kalau Anda menggunakan model TMR total mix maka Anda memformulasikan di awal-awal laktasi ketika baru melahirkan itu tinggi energi ya kemudian di pertengahan di pertengahan laktasi itu adalah seimbang di akhir laktasi itu tinggi seratnya. Kalau Anda memelihara sapi pedaging, maka strateginya adalah di awal-awal ketika Anda baru memulai sapi pedaging, starter namanya, menyesuaikan kondisi rumen, Anda perbanyak hijauannya, Anda perbanyak probiotiknya, menciptakan suasana lambung supaya dia mapan, stabil, tidak banyak gangguan. Di akhirnya, ketika finishing, maka strateginya, strateginya adalah mem mempercepat kenaikan bobot badan, mempercepat ADG, average daily gain. Bagaimana caranya memperbanyak pakan-pakan yang berenergi tinggi? Green based feed. Pakan berbasis green biji-bijian, itu yang tinggi energi, yang cepat menaikkan bobot badan. Tetapi ini tidak boleh terlalu lama, karena kalau kita lakukan terlalu lama, nanti sapinya bisa beresiko asam lambungnya nggak terkendali, asidosis, gampang pincang, dan sebagainya. Oke, okay. jadi strategi pakannya berbeda pak ya antara sapi potong di awal, sapi potong di akhir berbeda, sapi perah menjelang melahirkan, sapi perah pada awal puncak kelahiran dan seterusnya. Oke, okay? begitu. Nah, begitu ya. Jadi uh, saya teruskan menyapa beberapa orang berikutnya dari Lampung Tengah Terima kasih Pak Zeki brekele Terima kasih ya kemudian mana lagi ya Wah ini banyak-banyak banget nih <tuh> Pak Susilo sapi para vetindo Terima kasih Pak Susilo yoga Pak Gerwojo, Terima kasih malang hadir Pak kandang kuwera Pak Susilo ngaji bareng dari Pro <tongan> Minggu pagi. Mohon maaf gayanya kayak Ustadz sudah sudah punya jenggot tapi ngomongnya sapi. Gak apa, -apa. <tongan> Oke, okay. ya begitu ya. Baik. <tongan> Ini sudah jam kurang 10 menit lagi acara kita. Saya ingatkan teman-teman nanti di akhir acara kita akan mengadakan quiz 10 orang saya bagi yang belum pre-order ya. Hadiahnya khusus yang belum pre-order ya. Bagi Anda yang ingin punya bukunya setelah nunggu nanti, kalau misalnya mau punya bukunya langsung ya silakan aja Anda bisa eh, uh, apa uh, klik linknya tadi yang sudah ditampilkan, sudah ditampilkan tadi ya bitly.repro tadi. Ya nah, ini bitly. bitly garis miring po underscore underscore repro. Baik, kita teruskan pertanyaan berikutnya. <tuh> Oh, saya pilihkan ya. Pak Sabri Andi S. Bagaimana pendapat Pak Dedi tentang pelepah sawit yang diberikan ke sapi secara terus menerus yang dicampur dengan konsentrat? Baik, pada dasarnya begini Pak Sabri, pelepah sawit itu pada dasarnya adalah serat, ya, pada dasarnya serat, sehingga ketika memberikannya itu <tuh> harus dicoper, harus dicacah sekecil se -se mungkin ukurannya supaya sapinya bisa memiliki kemampuan untuk mengunyahnya. Tetapi tetapi ya, tetapi eh, serat kasar dari pelepah sawit apalagi lumpur sawit dan, dan 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 ikutannya dan turunannya, produk turunannya itu terlalu tinggi zat antinutrisinya, terlalu tinggi seratnya sehingga kalau diberikan terus-menerus dalam jumlah yang besar maka dia akan bisa melukai rumen, oke? Okay? Dia bisa melukai rumen, sehingga kalau dia bisa melukai rumen dalam jangka panjang, ya, dan jang, dalam jangka panjang efeknya bisa negatif, Pak. Pertama, lukanya karena rumennya luka eh, bermasalah sehingga dia kemampuan untuk mencerna pakan menjadi berkurang. Yang kedua, karena dia itu serat saja, ya, serat saja, kalau dia kalau namanya serat itu kan nilai protein dan nilai energinya rendah ya. Sehingga kalau kita kasih dalam waktu yang panjang serat saja, sapinya itu cuma kenyang doang, tapi tidak membentuk gizinya enggak ada gitu loh Pak. Sehingga dia cuma kenyang, tapi lambat laun sapinya mengalami ketosis. Itu kalau terjadi dilakukan dalam jumlah yang banyak dan waktu yang lama. Sehingga ya harus diformulasi. Makanya perlu formulasi, Anda perlu punya pengetahuan mulai protein kasar, serat kasar, energi dan segala macamnya itu dikombinasikan. Jadi cara ngitungnya bukan bukan menghitung sendiri-sendiri, tapi dijadikan satu dalam bentuk total mixation, complete feed. Ketika sudah dicampur dengan konsentrat, itu bagaimana sih nutrisinya? Ketika sudah dicampur antara pelapah pisang segini, konsentrat segini, rumput segini, dicampur jadi satu, itu berapa sih eh, nilai gizinya? Nah, itu yang anda hitung, bukan sekedar berapa sawitnya berapa konsentratnya. Gitu ya. Baik. <tuh> Terima kasih Pak Hernawa Tegal hadir. Oke, pertanyaan. Wow, panjang banget pertanyaannya nih. Sapi yang tidak diberi pakan rumput, sering diberi pakan jadi dari pabrikan atau makanan fermentasi bukan home industry, buatan home industry. Apakah itu sudah mampu memenuhi kebutuhan nutrisi sapi seharian Sering juga diberikan ampas tahu kepada sapi. Apakah ampas tahu cukup kandungan nutrisi untuk kebutuhan sapi? Apakah ampas tahu tidak menyebabkan indigesti? Baik, secara umum begini ya Bu Dokter Dwi, uh, Dwi Afianti. Jadi pakan itu sangat tergantung formulasinya, gitu ya. Kalau dia pabrikan ya bagus, bisa jadi bagus. Kalau formulasinya pas untuk periode itu. Karena seperti saya bilang lagi ya, kalau periodenya itu adalah starter di awal sapi pengemukan, itu kebutuhannya berbeda dengan sapi yang di finisher di akhir kebut di akhir e, pengemukan dia. Ya, masing-masing punya kebutuhan yang berbeda-beda sehingga kalau mau kalau mau kalau ditanya apakah e, sudah memenuhi kebutuhan nutrisi seharian, saya kembalikan lagi formulasinya. Bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Tipsnya begini, tipsnya begini. Kalau Anda menggunakannya untuk sapi perah, maka fokuslah di hijauan karena susu itu dihasilkannya dari hijauan sebenarnya, ya. Kemampuan sapi, energi asam amino segala macam itu dari hijauan. Makanya kalau sapi perah Anda pilih hijauannya yang betul ya, hijauan yang dia juga memiliki kadar energi yang bagus. Sap jagung plus tepon jagung plus jagungnya itu yang terbaik salah satunya ya. Anda mau pakai Pak Chong bagus. Mau pakai odot bagus, pakai yang lain juga bagus. Kalau anda me, kalau anda me, apa, memelihara sapi pedaging, maka strategi di awal itu harus lebih banyak hijauan, di akhir lebih banyak green feed base-nya, ya lebih banyak uh, biji bijiannya supaya kecepatan adikinya lebih uh, lebih cepat, begitu. Ya. Yang pertanyaan yang kedua sering juga diberikan ampas tahu. Apakah ampas tahu cukup kandungan nutrisinya? Ampas tahu itu as, bahan bakunya adalah kedelai. Aslinya kedelainya ya bagus kedelainya ya. Kalau apakah dia mencukupi? Bagus dari sisi protein. Tetapi kalau dari sisi serat kasarnya, dari sisi energinya, mungkin tidak begitu bagus. Karena dia juga ketika kita bikin ampas tahu kan ada cukanya ya, ada asemnya. Nah asam itulah yang akan kalau diberikan terlalu besar, terlalu banyak mungkin energinya akan bisa menciptakan kenaikan bobot badan, tetapi dalam jumlah jumlah yang panjang dan banyak bisa beresiko asidosis. Asidosis itu apa sih? Begah, apa kembung? Asam lambungnya kebanyakan. Apa ya bahasa kita mah lah gitu ya. Kapan-kapan kita mau bahas tuntas nih masalah asam lambung kalau teman-teman tertarik apa efeknya pada sapi perah, apa efeknya pada sapi potong, kita bisa bahas tuntas. Mungkin kita akan membuat me, 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 apa, menjadwalkan bahwa sepanjang bulan Februari ini kita bicara masalah indigesti, gangguan pencernaan. Ya. Baik. Oke. Wah, pertanyaannya masih ngantri banyak banget ini ya. Baik deh, saya sapa aja beberapa orang dulu deh kalau begitu supaya nanti kita bisa silaturahmi ya Pak Rajo Jember terima kasih Sumbawa terima kasih Put Anggoro Bayu Hokya Oh ya terus dari Prabu Mulih terima kasih Dokter Nora kemudian Sigit Trinugraha Tes terima kasih Pak Sigit Rusmanul Badri hadir. Salam, Dok. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya sudah berjam jam 9. Terpaksa saya hentikan dulu ya. Saya tahan pertanyaannya, saya lanjutkan pekan depan. Kita masih akan bicara pekan depan tentang indigesti dan gangguan pencernaan. Oke. Okay? Baik, sekarang saatnya saya menyampaikan kuis dan 10 orang penjawab pertama akan mendapatkan hadiah berupa paket buku ilmu reproduksi untuk orang lapangan, karangan dokter hewan, dokter dokter hewan Langgang Prianto MSI. Hadiahnya adalah satu buku plus lima video akses, akses lima video gratis tentang reproduksi untuk orang lapangan buat Anda. Satu paket nilainya hadiahnya 600000 Hari ini saya akan memberikan hadiah totalnya sekitar enam juta. Baik, pertanyaan pertama. Oke, siap ya? Pertanyaan pertama. Uh, pertanyaan pertama adalah apa nama peternakan yang dimiliki oleh Dairy Pro Indonesia Group? Silakan. Jawab langsung pertanyaannya, apa nama peternakan sapi yang dimiliki oleh Dairy Pro Indonesia Group? Sebagai informasi, peternakan ini berlokasi di Kota Batu, Jawa Timur. Ya, saya tunggu jawabannya. Silakan mulai dijawab. <tuh> Oke. Okay. Ini penjawab pertama, langsung. Namanya Kampung Sapi Advantura. <tuh> Ejaannya keliru mas, adventure, tapi nggak apa-apa Oke, okay. nggak apa-apa. Ini hadiah pertama saya berikan ke Mas Kandang Kuera ini ya. Silakan hubungi eh uh, apa? Silakan hubungi admin kami di nomor ini untuk mengklaim hadiah anda. Oke okay, ya. Pertanyaan pertama itu ya. Ini ada yang menjawab Greenfield. <laughs> bukan, Greenfield bukan punyanya dari Pro. Greenfield itu dulu saya pernah kerja di sana. Oke. Okay. Baik, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Um, apa judul acara kita pagi ini? Judul acara kita pagi ini. Silakan. Saya tunggu jawabannya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Apa judul acara kita hari ini? Apa tema yang saya bahas pada pagi ini? Silakan dijawab langsung. Pertanyaannya, saya tunggu sambil ngopi ya. Nah, ini orangnya: <tik> indigesti dan gangguan pencernaan. Indigesti dan gangguan pencernaan, silakan yang saya blog ini namanya silakan menghubungi admin kami ya oke pertanyaan ketiga oke pertanyaan ketiga kami dari Pur Indonesia memiliki program online seminar ya kami dari per Indonesia memiliki program seminar online yang kami lakukan secara online dengan website yang sudah banyak disebarkan pertanyaannya adalah apa nama program seminar online milik dari Pro Indonesia? Apa nama program seminar online milik dari Pro Indonesia? Oke, okay. silakan dijawab. Logonya saya tampilkan. Silakan dijawab apa namanya? Namanya adalah Farminar dan pemenangnya hadiahnya adalah ini. Iya. Oh sorry, bukan. Ini dia orangnya. Oke, namanya Farminar. Farminar itu artinya farm management seminar online, ya. Kita memang fokus dari Indonesia Fokus untuk memberikan pelayanan informasi terkait dengan Farminar di Indonesia, ya. Silakan Mas Deni Deni ya. Ini jawaban Anda benar, Anda mendapatkan hadiah buku dengan akses 5 video seputar reproduksi untuk orang lapangan. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apa kepanjangan dari PDHI? Apa kepanjangan dari PDHI logonya saya tampilkan ini. Apa kepanjangan dari PDHI? Saya tampilkan logonya ini. Ya, silakan dilihat. <tuh> saya tampilkan logonya. Apa kepanjangan dari PDHI? Sambil ngopi ya. Persatuan Dokter Hewan Indonesia. Salah. Jawaban yang betul adalah yang mana tadi ya? Sebentar. Yang menjawab pertama kali adalah ini. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia pemenangnya Bayu Pramadya K Sakti penjawab pertama yang betul. Selamat ya Mas Bayu, Anda silakan hubungi admin kami untuk bisa mengklaim hadiahnya nanti. Kalau bukunya sudah ada, akses akses seminarnya sudah ada, kita akan berikan langsung, langsung gratis. Oke, betul PDAI itu artinya adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Baik, pertanyaan kelima. Dokter Langgeng itu dosen, ya. Beliau mengajar di sebuah universitas di Indonesia. Pertanyaannya, apa nama universitas tempat Dokter Langgeng mengajar? Apa nama universitas tempat Dokter Langgeng mengajar? Nah, silakan. Pertanyaannya, apa nama universitas tempat Dokter Langgeng mengajar?

Oke, okay, yang menjawab pertama kali betul, saya lihat dulu ya. Yang pertama kali betul, saya lihat. Ada yang ngomong UGM, keliru. <laughs> ya, yang pertama kali menjawab betul adalah ini. Oke, okay, Mas Rafli, betul. Universitas Sriwijaya di Palembang. Ya, pertanyaan kelima ya, Baik, Mas Rafli, silakan hubungi nomor admin untuk dapat hadiahnya. Pertanyaan keenam, saya ini sedang sarapan. Sarapan saya pakai ini, apa nama buahnya? Silakan, saya sedang sarapan. Apa nama buahnya ini? Melon, salah. Labu kuning, salah lagi. Ini pertanyaan ke-6 ini ya, pertanyaan ke-6. Luar biasa buahnya ini. Ini buah para raja katanya ini, katanya loh ya. Tapi sekarang dijual di mana-mana juga banyak gampang. Satu kilo harganya 25000 bisa dikupas seperti ini. Silakan. Lewat, keliru, pisang, keliru, kepel, apalagi ini kepel, pepaya, keliru, labu kuning, keliru, yang menjawab pertama kali betul yang mana ini? Ya, ini pertama kali yang betul, dokter Hewan, Tuku Taufik Ardiansyah, avocado, alpukat, jadi saya pagi ini disediakan sama istri saya sarapannya alpukat. Baik, itu pertanyaan keenam 6 ya. Pertanyaan ke-7. Pertanyaan ke-7, sederhana pertanyaannya. Saya tinggal di mana? Dokter Ewan Dedi Faurin Kurniawan tinggal di kota mana? Pertanyaannya, sederhana. Ya. Saya tinggal di mana? Di mana Basecamp Dairy Pro Indonesia? Di kota mana? Dairy Pro Indonesia ada Basecamp-nya di kota mana? Ada yang ngomong Malang keliru, apalagi ya yang menjawab pertama pertama kali, yang dari Pro Indonesia basecampnya ada di Kota Batu, ya. Jadi yang pertama kali menjawab betul adalah Maestro Store, ya. Baik, silakan ya Pak Maestro Store, silakan hubungi langsung ini jawaban yang pertama kali betul. Oke, pertanyaan ketujuh ya. Pertanyaan ke-8, pertanyaan ke-8, pertanyaan ke-8 sebetulnya tidak susah, tetapi jawabannya butuh mikir sedikit. Kita belajar sedikit bahasa-bahasa medis, ya, bahasa medis. Dalam bahasa medis, apa istilah yang dipakai untuk? Menunjukkan sapinya mengalami berai. Sapinya berai itu dalam bahasa medisnya apa? Silakan, sapi berai dalam bahasa medisnya apa? Silakan dijawab. Jawaban yang pertama yang menjawab betul adalah Mas Bayu, tapi sudah dapat hadiah. Saya coret yang... Yang saya akui kebenarannya adalah yang jawaban yang kedua yang betul, yaitu Devriani Putri. Ya, betul ya. Dalam bahasa medis, e, bray itu artinya estrus. Ya, orang di dalam dunia medis orang menggunakan kata estrus untuk menunjukkan sapinya bray. Ya, jadi sekarang kita mulai berlatih ya. Jangan sampai e, desonya teman-teman ngomongnya berai berai Oke dalam bahasa kita di lapangan, tapi dalam bahasa medis nanti ketika dokter hewan ngomong estrus estrus estrus, anda sudah tahu apa artinya estrus ya. Ada med estrus, ada di estrus, ada an estrus. Nanti anda juga perlu belajar sedikit sedikit. Baik kita teruskan ya. <tuh> Pertanyaan ke sembilan. Pertanyaan ke sembilan. Pertanyaannya adalah <tuh> Oke. Okay. Apa kepanjangan dari sapi FH? Apa kepanjangan dari sapi FH? Apa kepanjangan dari sapi FH? FH itu apa sih? londeengnya seperti yang saya pakai ini. Oke. Okay. Baik, saya lihat sekarang. Silakan saya tunggu jawabannya. Saya kasih waktu 30 detik lagi ya. 30. 25. 20. 15. 10. 9. 8. 7. 6 lima, empat, tiga, dua, satu, tetot, oke. Jawaban yang pertama betul. Saya lihat ke atas. Yang pertama betul, memang betul. Sapi FH itu artinya Frisian Holstein, ya. Frisian Holstein atau Frisian Holland sama saja, ya. Frisian Holstein atau Frisian Holland sama saja, ya. Yang pertama kali menjawab betul adalah, sebentar ke atas, ke atas, ke atas lagi. Saya cari yang pertama kali paling atas ini harus fair ini soalnya ya. Kita tidak ada kong kali kong, tidak ada keberpihakan. Ini yang pertama kali menjawab betul. Dimas Fernandi. Ya, silakan ya, Mas Dimas Fernandi. Untuk mengklaim, silakan hubungi admin kami dari Brand di nomor HP ini. Ya, baik, kita teruskan ya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir, pertanyaan terakhir adalah: <tuh> apa ya pertanyaannya? Ya, dari Pro Indonesia, Insya Allah memang kita fokus pada eh, apa SDM ya, fokus pada membantu me, membantu me, apa membantu memperbaiki membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia melalui berbagai macam cara, berbagai macam cara. Nah beberapa waktu yang lalu dari Pro Indonesia mengumumkan bahwa kami sudah menciptakan menugaskan satu unit khusus. Satu unit khusus yang kami tugaskan unit ini untuk fokus pada uh, pelatihan pelatihan membantu peternak untuk menciptakan suasana edukasi yang optimal, ya? suasana edukasi untuk masyarakat yang lebih baik, menyebarkan ilmu kepada masyarakat yang lebih baik. Jadi satu unit dari dari Pro Indonesia Group ini kami memang fokuskan untuk membantu menyebarkan ilmu tentang dunia peternakan di Indonesia. Di Indonesia, ya. Pertanyaannya adalah apa nama dari unit dari Pro Indonesia Group ini yang ditugaskan oleh dari Pro Indonesia Group untuk melakukan tugas penyebaran informasi edukasi dunia peternakan di Indonesia, ya? Apa namanya? Apa nama unitnya? Logonya saya tampilkan di sini. Silakan dijawab. Gampang mestinya. Itu logonya, tinggal Anda menjawab. Di situ ada tulisannya, tinggal Anda menjawab. Yuk, <tuh> silakan. Saya tunggu jawabannya. Waktunya saya batasi cuma 20 detik ya. 20, 19, 18, 17, 15, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang menjawab pertama kali betul adalah, sorry Pak, bukan Dairy Pro. Dairy Pro itu adalah induknya. Tapi ada satu unit khusus yang kami tugaskan, namanya Dairy Pro Institute. Ya, seperti ini logonya ya namanya Dairy Pro Institute. Dairy Pro Institute ini yang memang ditugaskan untuk menyebarkan informasi dunia peternakan lewat berbagai macam cara. Parminar, dari Pro Show ini adalah bagian dari tugasnya Dairy Pro Indonesia Group ya, yang namanya Dairy Pro Institute. Yang pertama kali menjawab betul adalah ini ya. Silakan dilihat ya di anda mungkin masuknya ini lewat uh, kelas dominansia atau fanpage dari Blue Indonesia ya, tapi silakan untuk diklaim hadiahnya Anda berhak untuk mendapatkan satu paket buku dari dari Budi Indonesia kerjasama dengan Veterinary Indie Publisher adalah sebuah penerbit yang secara indie secara mandiri kita melakukan penerbitan, tetapi buku-buku yang diterbitkan selalu ber ISBN. Diakui di perpustakaan negara. Oke, okay. baik. Terima kasih, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan nanti pekan depan mulai besok. Hari ini kita menutup uh, pendaftaran untuk program pre-order. Mohon maaf bagi Anda yang lupa hari ini, besok sudah tidak bisa lagi melakukan pre-order. Sampai hari ini sudah hampir seribu orang, ya, sudah hampir seribu buku terpesan buku reproduksi untuk orang lapangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan tetap kita akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan seputar eh uh, indigesti dan gangguan pencernaan pada sapi. Saya Dr. Hewan Dedi Fakri Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pro Indonesia.